Seperti kelazimannya BMS 2024, kita adakan selama sebulan sempena sambutan Hari Tabungan Sedunia yang kita raikan pada 31 Oktober setiap tahun. Paling bermakna pada tahun ini, ianya merupakan ulang tahun simpan SSPN yang ke-20 tahun. Misi PTPTN adalah untuk mengurangkan kebergantungan masyarakat kepada pinjaman dan sekaligus mengelakkan anak-anak kita dibelenggu hutang apabila mereka tamat pengajian kelak. Pada tahun ini, BMS 2024 memilih tema fantasi bagi meraihkan impian dan cita-cita kanak-kanak sempena Hari Impian Sedunia yang disambut pada 25 September 2024. Tema ini juga signifikan dengan moto PTPTN peluang kejayaan anda, iaitu memenuhi impian anak-anak untuk mencapai kejayaan dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan persediaan kewangan yang baik. Saya berharap sambutan menggalakkan dirasai di semua lokasi BMS 2024 di seluruh negara. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada para pemenang. Teruskan menyimpan dalam simpan SSPN kerana cabutan tahunan masih lagi berlangsung sehingga 31 Disember 2024. Hadiah utama bagi cabutan tahunan sangat lumayan berupa 3 buah kereta Proton X90 flagship, Proton X50 flagship dan Proton S70 flagship X. Para pendeposit juga berpeluang menyertai cabutan siri Wow Superheroes yang sedang berlangsung sehingga 31 hari bulan Oktober 2024. Kempen ini juga turut menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM100,000 untuk 181 pemenang. Jangan lupa kita menabung untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan bulan menabung simpan SSPN bagi tahun 2024. 2017. Anak sulung tu 6 tahun. 3 tahun. Dua-dua. Dua-dua. Memang dua-dua saya bagi dia menabung. Ya, sangat-sangat penting. Hasil kalau anak-anak mereka boleh melanjut pelajaran untuk luar negara ataupun masuk ke universiti, memang mereka memerlukan duit ini. Dengan ada menabung, dengan ada duit ini, anak-anak semua tak perlu bimbang dengan masa depan mereka. Sangat sokong ya, untuk terutamanya untuk para ibu bapa supaya memang mereka perlu menabung untuk anak-anak demi masa depan anak-anak untuk pendidikan mereka. Ibu bapa mulalah menabung untuk anak-anak sekarang. Benar untuk bulan menabung simpan SSPN ini. Sebab bila dia ada dekat mon, kan parents selalu datang mon and then bawa anak-anak. BMS ni bagi awareness macam saya as a parent untuk kita menabung daripada sekarang anak yang tengah cek. Bila dia orang nak sambung belajar nanti, inilah gunanya. Walaupun RM1 sekali pun. Sebenarnya pertama kali join BMS 2024, anak saya terpilih untuk pertandingan action song BMS 2024 pun tadi baru saja daftar selepas satu peluang yang bagus untuk masa depan anak saya. Jadi sekarang bila kita tengok ada function macam ni, kita aware yang kita dah silap, kita patut buat lebih awal. Apa-apa saja baik untuk anak-anak kita, kita mesti support. Kita sebagai ibu bapa mesti support. BMS 2024 terbaik. BMS 2024 terbaik. Wah. BMS 2024 terbaik.